Ida Dayak disebut-sebut perempuan sakti yang viral di media sosial dan mampu mengobati gangguan sendi seperti patah tulang, lumpuh, dan stroke. Ida Dayak menjadi viral karena keahliannya dalam mengobati pasien patah tulang, lumpuh, dan stroke dengan sekali urut hingga sembuh di tempat. Ida Dayak diketahui bernama lengkap Ida Andriani. Ia lahir pada 3 Juli 1972 di Pasir Belengkong, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Ida Dayak menjadi nama tenarnya lantaran setiap berkeliling melakukan pengobatan, Ida Dayak selalu mengenakan pakaian adat serta aksesoris khas suku Dayak. Sebelum terkenal, wanita berumur 51 tahun itu rupanya melakukan pengobatan dengan berkeliling dari pasar ke pasar layaknya penjual obat. Bahkan ia pernah berkeliling melakukan pengobatan hingga ke sejumlah pulau, mulai dari Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Kini Ida Dayak juga mulai banyak dikenal, bahkan mendapatkan atensi dari beberapa instansi hingga pejabat penting. Bahkan perempuan Dayak itu juga pernah diundang ke kediaman Letjen Purnawirawan AM Hendro Priyono. Saat itu Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa dan istri juga hadir. Setiap kali melakukan pengobatan, Ida Dayak terlihat selalu menggunakan pakaian adat Dayak. Sambil berjoget dan memakai minyak urut, Ida Dayak membuktikan kemampuannya. Video-video ketika ia melakukan pengobatan itu juga dibagikan di akun TikTok pribadinya @idadayak7. Hampir setiap video yang ia posting ditonton berjuta-juta views. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa cek langsung di website Bangka Pos di bangkapos.com dan posbelitung.com.